Ratusan supporter Bali United berpawai keliling kota Denpasar usai tim kebanggaan mereka memastikan gelar juara BRI Liga 1 musim ini. Ya, meski kalah telak 0-3 dari Persebaya, terdadu-terdadu tetap bertengger di puncak klasemen dengan sisa satu pertandingan. Ratusan supporter Bali United merayakan gelar juara Liga 1 musim ini pawai menggunakan motor dan mobil ke sejumlah ruas jalan di Denpasar. Arak-arakan bergerak dari kawasan Stadion I Gusti Ngurah Rai menuju Jalan Surapati hingga ke Jalan Kapten Agung. Suporter berpawai mengibarkan bendera Tridatu sambil meneriakkan yel-yel kemenangan usai tim kebanggaan mereka meraih gelar juara Liga 1 dua kali berturut-turut. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kepolisian dengan menggunakan water cannon dan mobil patroli terus mengimbau agar massa membubarkan diri dan tidak berkumpul di jalan raya. Namun, massa tetap berkumpul sambil terus pawai hingga sempat memacetkan lalu lintas. Bali United pastikan mengunci gelar juara BRI Liga 1 musim 2021-2022. Meski dikalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 0-3. Dengan menyisakan satu laga di pekan ke-34, Serdadu Tridatu yang meraih 72 poin tak Persib Bandung yang berada di peringkat kedua dengan koleksi 68 poin. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali.